lagi ke petualangan Mioni dan Kayu Tony. Di episode kali ini, Mioni dan Kayu Tony akan bagiin giveaway Google Play buat kalian nih. Masing-masing 50.000 untuk 2 orang pemenang tiap episode. Syarat dan ketentuan giveaway. Pertanyaan akan ada di dalam video. Pastikan tonton video sampai habis ya. Jawab pertanyaan di kolom komentar, tulis alamat Instagram atau email kalian. Jangan sebutkan alamat rumah dan nomor telepon kalian ya. Contoh pertanyaan, ada berapa mobil yang dinaiki Mioni? Jawaban, 5 mobil at Diana Larasati. Pengumuman pemenang ada di pin komentar pada video selanjutnya. Hanya pemenang yang menjawab dengan benar dan sesuai dengan format yang akan dipilih ya. Selamat menonton! Wah, sore-sore kayak gini mau main kemana ya? Si Mio ngelapin motor terus, dari tadi udah dicuci dilap. Dia kenapa sih? Ah, seru banget deh ngelapin motor, dicuci jadi kinclong. Bagus banget kan, Kak? Mio, mentang-mentang motor baru deh kamu ini nyuci terus. Nanti warna pinknya luntur, terus jadi putih doang, jadi rambut nenek-nenek deh. Ya iyalah, karena baru jadi disayang, kalau udah lama mah dibuang. Ah, kamu Mio, yang ada kalau punya barang harus dirawat terus dong. Iya kak, makanya ini aku lagi rawat, tapi kakak malah protes bilangnya bakal jadi warna putih kayak rambut nenek. Ya iya, maksudnya kan kamu kelamaan juga itu nyucinya. Yaudah yuk main aja yuk, kita main sepeda apa naik motor aja ya. Naik sepeda aja lah kak, motornya baru bersih, terhujan, terkotor. Ah, gak mau aku. Yaudah, mana sepedanya, aku lupa naronya. Ya itu di situ noh, kakak mah gimana sih? Ih, masih kecil matanya udah buram. Yaudah yuk Mio, kita jalan-jalan naik sepeda. Oke, let's go. Eko, tapi udah mau malam, nanti gelap gak? Ya gak apa-apa, kan sepeda aku ada lampunya. Ya kan punya kakak doang, punya aku gak ada. Ya udah, makanya kamu di belakang aja ngikutin aku. Ah, ya udah deh, Gih. Ah, kakak pegel tahu naik sepeda, tau naik motor. Iya, tadi kan aku udah ngajakin naik motor, tapi gak apa-apa deh, kita kan olahraga juga sekalian. Ah, kakak mau olahraga mulu, emangnya kakak mau jadi atlet apa? Iya, tapi aku maunya jadi atlet e-sport sih, jadi jarinya doang yang gerak. Nah, itu mah sama aja, kakaknya masih malas, tapi gak apa-apa sih, jadinya kan tetap olahraga otak. Ayo udah, ayo kita pulang. Ah, kamu lama banget, Mio. Aduh, nih, aku kencang tuh. Kaki aku udah pukul ini, kakak mah ninggalin. Ah, itu aja kamu yang lama, Mio. Ah, kakak mah selalu ngetawain aku. Gak boleh tahu kan, jadi kakak ngetawain adanya mulu, ntar bannya kempes loh. Jangan sembarangan, ah Mio ngomongnya, ntar kempes beneran, repot lagi. Eh Mio, dengar gak ada suara tukang somay itu, kita beli yuk. Emang ada kah di kota Sakura tukang somay keliling? Cobain aja, mungkin baru. Ayo. Aku mau beli nih. Aku lapar juga nih. Mana tuh suaranya, kayaknya ke sana deh. Mana ya? Hah, mana itu kah? Tuh. Itu sepedanya doang tapi. Iya, mana tukang somaynya, somaynya juga gak ada. Perasaan tadi bunyi deh. Iya, apa itu klik-klik-klik ada sepeda-sepeda aku roda 3 doang? Tapi kan itu rodanya 2, Mio. Iya, jadi aku harus nyanyi lagi. Eh, aku jalan sepedanya. Iya, padahal gak ada orangnya. Apakah itu sepeda otomatis? Lah, mungkin iya, Kak. Apa kita ikutin aja, kejar, Kak. Kebut. Aduh, ngebut banget, tunggu. Iya, padahal gak ada orangnya. Kenapa bisa ngebut? Wah, Mio, kita ini lagi ada di mana ya? Iya, kok depan Newmark ada sirkuit sepeda, Kak? Iya, ini sirkuitnya juga rame sih, tapi kok sepi ya orang-orangnya? Rame apa sepi gimana sih, Kak? Maksudnya rame tapi mereka diem gitu. Apakah tadi sepedanya juga lewat sini terus ngilang? Iya, apa kita masuk aja, Kak? Iya, kenapa ya pada berdiri gini, lagi mengheningkan cipta apa gimana nih, Kak? Mukanya pucat-pucat lagi. Mereka pada belum makan apa gimana sih? Padahal kan Newmark deket. Iya, tinggal loncat juga sampai ke mamami. Aneh ya, Kak, mereka. Apa pada sakit ya, Kak? Tapi kenapa nggak ke rumah sakit? Aduh, pusing aku sama mereka. Ya udah kita lihat-lihat dulu deh dalamnya apa. Iya, Kak. Wah, tapi ini seru juga sih treknya. Kita kayak lagi balapan sepeda. Iya, terus sepeda yang tadi kemana ya? Mana ya, Kak? Tapi kok gak ada orangnya? Tapi kalau dia bisa jalan sendiri seru ya, Kak? Seru sih kalau otomatis. Aduh, kemana ya? Kemana? Lah, udah finish. Lah, iya. Kakak kebanyakan nyanyi udah nyampe finish aja. Eh, kakak, itu kok ada rumah kok?
kosong banyak asapnya. Ada sepedanya kok. Eh Mio, iya ini tempat apa ya? Aku penasaran deh mau masuk. Ya udah kayo kita masuk. Siapa tahu di dalam banyak sepeda otomatis. Tapi serem gak sih Mio? Ini kayak, aduh aku merinding sih. Iya sih, mana banyak asapnya. Ini dia sepeda yang tadi. Iya. Eh kak, tapi ini mah kayaknya sepeda tua, gak mungkin deh otomatis. Iya, tadi tapi jalan sendiri, kenapa ya? Ah gak tau lah kak, yuk kita masuk, siapa tahu ada jawabannya di sini. Wah ini kok rumah kosong kak, aku merinding ya kak. Ya aku udah dari tadi Mio merinding, aduh ayo kita keluar aja. Iya itu aku kak, itu ada pocong. Kenapa sih ada kuburan di sekitar sini? Aduh aneh banget, serem banget. Ayo kita pergi aja. Hai, sini. Ah, tapi ayo, itu ada siapa ya, kak? Aku kayak ada anak kecil, kita samperin apa ya? Ah, enggak, Mio, aneh-aneh aja kamu. Siapa tahu kalau itu setan di mana? Iya, kayaknya emang setan. Tunggu, jangan kemana-mana. Main yuk sama aku. Aku gak gigit kok. Aku baik kayak hantu Casper. Tapi kamu kan setan. S-E-T-A-N. Setan. Iya sih, aku setan. Tapi kan aku baik. Ya udah, iya ayo main. Tapi abis itu kamu balik ke dunia kamu ya. Oke deh, aman. Tapi bener kan aku diajak main. Iya, kamu mau main apa? Eh, nama kamu siapa? Kita kenalan dulu yuk. Nama aku Kuncong. Ayo kita main sepeda. Janji aku gak bakal gangguin lagi. Pertanyaannya adalah, ada berapa labu Halloween yang ada di rumah kosong? Mio, kenapa sih kita jadi naik sepeda sama setan? Iya kak, aku jadi merinding. Tapi daripada dia ngikutin aja lah. Gimana sih maksudnya? Mio, kamu ngapain? Ayo sini. Aku jangan dibiarin sendirian dong. Kalian jangan takut. Aku kan gak ngapa-ngapain. Naik sepeda aja ke depan. Tenang aja. Gak mundur kan jalannya? Iyalah, kalau mundur namanya bukan Kuncong, namanya undur-undur. Ah, kakak masih ngelawak aja. Kuncong, kita mau kemana lagi? Udah ya, kita pamit pulang. Jangan dong, aku kan masih pengen main. Baru satu trek. Iya kan, makanya karena udah satu trek. Ya udah kita pulang dulu ya, Kuncong. Ya udah, dadah. Untung dia pulang, Kak. Ayolah kita buruan pulang, takut. Iya, daripada nanti diikutin. Ayo. Ada aja, gak lagi-lagi deh sepedaan malam-malam, Kak, walaupun ada lampu. Tunggu, Kak. Iya, kamu yang cepet dong. Nanti keburu diikutin sama Kuncong. Iya, sabar. Kakak atau gini, kita naik motor. Aduh, mana ya rumah kita? Aku sampai lupa. Itu sebelah kiri, Kak. Kanan tahu, Mio. Coba kamu cek di belakang ada Kuncong ikutin gak? Gak ada, Kakak. Please, aku tidur sama Kakak. Aku takut. Yaudah, ayo. Aku datang lagi. Aku mau main sama mereka. Aku nginep sini aja kali ya. Oh iya. Itu siapa ya kayak ketok pintu? Aduh, ayo kita cek deh. Daripada ternyata itu keadaan darurat, jadi ada yang ngetok-ngetok. Iya, tapi siapa tahu aku. Aku datang mau main sama kalian. Kalian mau tahu cara bikin lampu sepeda? Ini dia caranya. Thank you.
Mioni dan Kayu Tony hari ini. Oh iya, untuk pemenangnya akan muncul di pin kolom komentar di video selanjutnya ya. Tontonin terus setiap episode Mioni dan Kayu Tony. Semoga kalian beruntung. Bye-bye.